Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Roti Kaya. Ebit Liu, istri dipanggil ke Bukit Aman. Hari ini, pendakwa terkenal Ustaz Ebit Liu dan istri pengguna semula oleh polis untuk dirakam keterangan berkaitan kes masalah seksual. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datu Sri Jalil Hasan berkata, percakapan mereka direkod di Bukit Aman semalam untuk membantu siasatan. Dalam pada itu, Ahmad Jalil turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengeluarkan isi kebenaran dan menyebarkan bahan di platform media sosial. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mengeluarkan maklumat dan menyebarkan bahan di mana platform untuk pengguna spekulasi serta provokasi. Mendekati siasatan polis katanya, terdahulu pada 20 Agustus lalu siasatan ke atas Ebit Liu dilakukan, berikutan aduan diperlukan. Beberapa individu yang mendakwa-pendakwa itu melakukan perbisaan seksual. Sekian berita pada hari ini, sekian terima kasih.